Selamat datang di final race Piala Presiden 2021 Marble Run Indonesia. Sebentar lagi Anda akan menyaksikan balapan penentu untuk memastikan tim yang menjadi juara Piala Presiden. Setelah melewati dua balapan penyisihan grup A dan grup B, kini kita telah sampai di balapan akhir Piala Presiden. Kita akan menunggu siapakah tim yang mencatatkan namanya di sejarah balap kelereng Marble Run Indonesia yang mampu memenangi Piala Presiden untuk pertama kalinya, sebuah gelar yang sangat prestisius tentunya. Sementara di layar kaca Anda sudah terlihat barisan start babak final. Di posisi pertama ada Salosa dari Persipura, kedua ada Supardi dari Persib, ketiga ada Salusu dari Bali United, di belakang mereka ada Persikabo, Arema, Persebaya, Borneo, Barito, Persija, dan terakhir lagi-lagi Hamka dari Persita Tangerang Marble Racing Team. Dan sirkuit yang akan digunakan di final race Piala Presiden ini adalah sirkuit Gelora Bung Karno yang memiliki total jarak tempuh 21.750 cm dan memiliki 10 tikungan. Kita lihat di sisi tribun, para supporter mulai menunjukkan dukungannya bagi tim kesayangan mereka, berharap mampu membawa pulang gelar juara Piala Presiden 2021. Tentunya mereka akan ikut bangga jika tim yang mereka dukung menjadi tim pertama yang menjuarai Piala Presiden. Dan seluruh tim balap kelereng sudah bersiap di garis start. Sebentar lagi akan dimulai, tanda start sudah menyala, dan babak final Piala Presiden Marble Run Indonesia resmi melaju. Dan kita lihat Persib Bandung memimpin balapan, di belakangnya ada Persipura, melewati tikungan. Wow, Persipura menabrak pembelah lintasan dan disalip oleh tiga tim sekaligus. Awal yang buruk dari Persipura, padahal ia berada di barisan start pertama, sementara Persib di sana memimpin balapan. Sepertinya Persib mampu memanfaatkan start di urutan kedua. Memasuki konveyor untuk pertama kalinya, Persikabo kesulitan. Oh, Persita keluar lintasan, gagal memasuki konveyor. Persita menjadi tim pertama yang keluar lintasan di babak final ini. Oh, Bali United menabrak tikungan U. Kini ia berada di urutan kelima, tertinggal jauh dari Persib di posisi pertama. Sementara Persikabo kembali masuk ke tiga besar, tapi Arema masih berada di depannya. Sebentar lagi memasuki konveyor untuk kedua kalinya. Perlu berhati-hati seluruh tim balap kelereng agar tidak keluar lintasan seperti yang dialami oleh Persita Tangerang. Tentunya akan menjadi kerugian yang fatal sekali jika tidak mampu melanjutkan balapan. Peluang menjadi juara Piala Presiden akan pupus. Dan saat ini Persib Bandung berpeluang menjadi juara karena memimpin balapan sementara. Oh, di sana Persikabo berhasil menyalip Arema di urutan kedua, namun Arema menempel ketat. Arema kembali posisi kedua, luar biasa Arema. Perlawanan yang sengit dari Arema Malang. Oh, tapi di sana sepertinya Persikabo berada di posisi kedua setelah keluar dari konveyor. Tampaknya Persikabo sukses menyalip Arema yang sejak tadi memberikan perlawanan yang sengit. Sementara Persib masih nyaman di posisi pertama, tidak ada gangguan yang mengancam posisinya. Namun tentu ia harus berhati-hati dan menjaga kecepatannya agar tetap memimpin di balapan ini. Oh, Persikabo keluar lintasan. Sayang sekali Persikabo, padahal ia berada di posisi kedua tadi. Nasibnya sama seperti Persita, terlempar keluar lintasan setelah mencoba masuk ke konveyor. Sangat-sangat tidak beruntung sekali Persikabo. Dan kini posisi kedua diambil alih oleh Persija Jakarta. Oh, cepat sekali Persija mendekati Persib Bandung, sang rival abadinya. Persija semakin mendekati Persib Bandung. Persibaya mengancam di sana. Namun tidak ada pergantian posisi. Sepertinya posisi Persib mulai terancam oleh Persija dan Persibaya. Namun kini ia mulai menjauh. Persib tidak pernah melakukan kesalahan dan kecepatannya juga stabil, sehingga ia mampu mempertahankan posisinya hingga 5 lap awal. Namun apakah Persib dapat terus memimpin balapan hingga 10 lap ke depan? Kita lihat saja. Sementara Persibaya menyalip dua tim sekaligus, Persija dan Bali United. Oh, Persib Bandung kesulitan memasuki konveyor, langsung terlempar ke urutan ke-6. Kesalahannya sangat fatal sekali dari Persib Bandung. Sayang sekali padahal 5 lap awal memimpin balapan. Namun kini karena satu kesalahan menyebabkan turun ke posisi 3 terakhir. Kini Persibaya menjadi pemimpin balapan sementara. Tapi di belakangnya terdapat 7 tim yang mengancam posisinya dengan jarak yang sangat dekat sekali. Dan tampaknya Borneo mulai mengancam Persebaya. Hampir saja disalip Persebaya. Oh, Persija tiba-tiba saja menyalip Persebaya dan Borneo. Oh, Persib Bandung menyalip 3 tim sekaligus dan kembali berada di posisi pertama. Namun Persib masih belum aman. Ada 3 tim yang mengancam posisinya di sana. Dan tampaknya Persija yang berada di belakang Persib kini terlempar ke urutan kelima. Saat ini Persebaya dan Borneo di posisi kedua dan ketiga. Oh, Persib disusul oleh Borneo dan hampir disusul oleh Bali United. Hampir saja Persib Bandung terlempar ke posisi ketiga. Oh, tapi Persib kembali mengambil posisi pertama dari Borneo. Luar biasa penampilan dari Persib Bandung, sempat melakukan kesalahan dan terlempar ke posisi 6. Tapi ia mampu bangkit dan kini merebut kembali posisi pertamanya yang ia pertahankan di awal-awal balapan. Tapi Persib Bandung berusaha untuk mempertahankan posisinya. Oh, Bali United menyalip Borneo, mendekati Persib, tapi di belakangnya ada Borneo. Borneo mendahului Bali United, memasuki konveyor. Kita lihat Borneo di posisi kedua. Kali ini Borneo mengancam posisi Persib Bandung. Borneo masih menempel ketat Persib Bandung. Sebentar lagi akan menyalip sepertinya, memasuki Yurtun, sama-sama melewati jalur luar. Tapi sepertinya Persib Bandung mulai menjauh dari kejaran dan ancaman Borneo yang ingin merebut posisinya dari tadi. Oh, Borneo sepertinya akan menyalip, berhasil dimarking oleh Persib Bandung. Bali United menyalip Borneo, kecepatan Borneo menurun karena marking dari Persib Bandung. Tapi Bali United terlempar ke posisi 5, mengalami kendala di konveyor. Sementara Borneo semakin mendekati Persib. Persib jalur dalam. Oh, Borneo menyalip Persib lewat jalur luar. Di sana ada Persipura cepat sekali mendahului Persib, mendekati Borneo. Persib berusaha menyalip Persipura, marking yang baik, saling salip yang seru sekali di lap ke-10. Oh, Persipura berhasil menyalip Borneo di sana. Persib sepertinya berada di posisi kedua sekarang, membayangi Persipura. Hampir saja Persipura disalip, namun masih bisa dimarking. Kini Persipura semakin jauh dari jangkauan Persib Bandung. Oh, Persipura kecepatannya berkurang di tikungan U. Kini Persib Bandung dan Borneo semakin dekat. Tapi lagi-lagi Persipura berhasil menjauhkan diri dari kejaran para pesaingnya. Tapi tampaknya Persib semakin cepat mendekati Persipura. Dekat sekali menempel Persipura. Sepertinya akan menyalip. Kita lihat. Ya, Persib berhasil menyalip Persipura. Sepertinya Persipura tidak mampu membendung kecepatan Persib yang sedari tadi membayanginya. Oh, Persija tampaknya mengalami kecelakaan. Sepertinya ia keluar jalur. Kini ada 3 tim yang keluar lintasan di sirkuit Gelora Bung Karno. Kita lihat Persipura sudah menyalip Persib. Ini ia memimpin balapan. Oh, Persipura didahului oleh 2 tim sekaligus, Borneo dan Persib. Persipura tampaknya tidak mampu melakukan marking yang baik terhadap kedua tim itu. Kini ia berada di posisi ketiga. Tapi kita lihat Persipura berusaha mengejar Borneo dan Persib. Namun di belakangnya Bali United mengancam posisinya di urutan ketiga. Oh, Bali United berhasil mengambil posisi Persipura lewat jalur dalam tikungan. Kini ia berada di posisi ketiga, tepat di belakang Persib Bandung dan Borneo yang ada di urutan pertama dan kedua. Dan kini Bali United dekat sekali dengan Borneo. Oh, Bali United disalip Persipura. Tampaknya Borneo di posisi pertama. Apa yang terjadi di konveyor? Tiba-tiba saja Borneo lebih dahulu keluar daripada Persib Bandung. Lap terakhir ini Borneo memimpin. Oh, Borneo melakukan kesalahan. Ada Persib yang berhasil menyalipnya, memanfaatkan jalur dalam tikungan. Oh, Borneo berhasil menyalip Persib Bandung kembali. Apakah Persib Bandung mampu menyalip kembali Borneo? Oh, Persipura di luar dugaan menyalip Borneo dan Persib sekaligus. Dan finish, Persipura berhasil menjadi juara Piala Presiden 2021 dan sekaligus menjadi tim pertama yang menjuarai Piala Presiden Marble Run Indonesia. Selamat kepada Persipura, penampilan yang luar biasa di menit-menit akhir. Dan di belakang Persipura, juara kedua, runner up, ada Borneo, Marble Racing Team, dan ketiga ada Persib Bandung. Dan inilah hasil akhir balap final Piala Presiden 2021 dengan Persipura keluar sebagai juara, sang runner up Borneo, dan posisi ketiga ada Persib. Sementara Persija, Persikabo, dan Persita tidak mampu menyelesaikan balapan karena mengalami kecelakaan. Dan inilah tayangan ulang keseruan balap final Piala Presiden, di mana di sana Persikabo berhasil menyalip Arema yang tidak mampu melakukan marking dan memantul terlalu keras. Dan kita lihat momen di mana Persib berhasil merebut kembali posisi pimpinan balapan, epic comeback yang luar biasa dari Persib setelah ia terlempar ke posisi 6 karena terkendala di konveyor. Namun di sini, Persib Bandung kembali melepas posisi pertamanya. Adalah Borneo yang berhasil memimpin balapan. Persib tampaknya mulai mudah disusul oleh tim lain di tengah-tengah balapan, tidak seperti di 5 lap awal. Sementara di lap 10 ini, persaingannya seru antara Persib, Borneo, dan Persipura. Persib yang memimpin balapan berhasil disalip oleh Borneo di tikungan U, lalu Persib kembali disusul oleh Persipura. Dalam waktu singkat saja, Persib yang sebelumnya di posisi 1 terlempar ke posisi ketiga. Dan lagi-lagi persaingan antara Persib, Borneo, dan Persipura, ketiganya kembali memperebutkan posisi pertama. Namun Persib yang berada di baris terdepan mampu mempertahankan posisinya meski sempat disusul oleh Persipura. Dan inilah lap terakhir, momen yang paling seru di dalam balapan ini. Persaingan kembali antara Persib, Borneo, dan Persipura. Borneo yang jauh di depan berhasil didahului oleh Persib di tikungan U, namun Borneo kembali menyalip Persib karena melakukan cornering yang lebih baik. Tapi kita lihat, Borneo dan Persib memantul terlalu keras dan dimanfaatkan oleh Persipura untuk memimpin sehingga menjuarai Piala Presiden 2021 ini. Dan berakhir sudah kompetisi balap kelereng Piala Presiden 2021 Marble Run Indonesia. Kita sudah mendapatkan juara pertama, yaitu tim asal Papua, Persipura Jayapura, yang diwakili oleh kapten tim mereka, B. Salosa. Meskipun Piala Presiden berakhir, Anda tidak perlu khawatir, masih ada lagi kompetisi balap kelereng dengan sistem liga. Ada Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 dengan format promosi dan degradasi yang menambah keseruan dan ketegangan balapan. Berikan like dan subscribe YouTube channel Marble Run Indonesia sebagai dukungan Anda kepada MRI agar konsisten menyelenggarakan kompetisi balap kelereng yang berkualitas. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 Marble Run Indonesia. Saya selaku komentator undur diri, kita bertemu kembali di kompetisi selanjutnya, dan sampai jumpa.